Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini jumpa dengan saluran dakwah channel Bahdarwono. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang hangat-hangatnya dalam isu Pancasila dan Indonesia. Bagi saya, Pancasila bukanlah untayan kata-kata mutiara yang kemudian disusun menjadi fatwa ujian. Pancasila adalah deskriptif dari realitas kehidupan bangsa yang telah berjalan beribu-ribu tahun di Nusantara ini. Dirumuskan, digali bukan oleh orang per orang, tapi oleh komponen bangsa dari berbagai latar belakang yang menghendaki adanya dasar negara bagi negara yang akan segera merdeka. Bahkan jika kita lihat sejarah, maka penyusunan Pancasila melibatkan ijtihad para ulama syuhada bangsa yang senantiasa mempertimbangkan kepentingan Indonesia dengan ajaran-ajaran Islam yang harus diamalkannya, harus dibumikan di bumi Persada Nusantara ini. Satu hal yang harus diingat, memahami Pancasila tanpa memahami dinamika spirit penyusunannya, kita akan gagal. Saat ini banyak penyelewengan pemahaman Pancasila yang tidak sesuai dengan dinamika spirit penyusunannya. Saudara sekalian sebangsa dan serana lain, sebagai contoh adalah spirit tentang ketuhanan yang maha esa. Sejak awal kita melihat bahwa para pendiri bangsa sangat menekankan bahwa nilai ketuhanan yang maha esa, nilai keberagaman dan religiositas harus menjadi panglima dari sila-sila yang lain. Sila-sila yang lain harus diwarnai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri, jika kita melihat referensi-referensi yang ada, dimaknai sebagai tauhid bagi kaum muslim. Ini adalah ijtihad para ulama syuhada dalam merumuskan tauhid di dalam dasar negara Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian di dalam konstitusi dinyatakan negara dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan bahwa negara menjamin kebebasan melaksanakan agama bagi tiap warga negara. Sayangnya, pemahaman ini pun kemudian dipelintir-pelintir seolah-olah menjamin kebebasan menjalankan agama adalah kebebasan untuk tidak menjalankan agama. Ini sungguh tidak sesuai dengan spirit ketuhanan yang lain. Kebebasan menjalankan agama bukan kebebasan untuk meninggalkan ajaran agama. Spirit sebagai negara yang perketuhanan yang Maha Esa adalah menjalankan agama kita masing-masing secara murni dan kesesuaian dengan menghargai, menghormati, bertoleransi dengan penganut agama-agama yang lain.
disinilah kita harus menekankan bahwa spirit tauhid harus tetap dijaga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin di antara anak-anak kita akan berbeda-beda dalam pemahaman ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi prinsipnya adalah kita harus menjalankan ajaran agama kita masing-masing dan menghormati ajaran agama saudara-saudara kita yang lainnya. Menjaga Pancasila tentu saja juga menjaga nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yang menjiwai sila-sila lainnya ini harus tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan karena Pancasila juga sebagai yuridis ketatanegaraan, sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rumusan-rumusan hukum yang ada, perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai produk hukum harus senantiasa ditinjau dari hukum-hukum agama yang ada. Tidak mungkin di Indonesia bisa menerima undang-undang perkawinan sejenis misalnya, sebab perkawinan sejenis tidak diterima atau tidak diakui dan ditolak oleh semua agama, terutama agama Samawi. Oleh karena itu, produk undang-undang yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa harus dikritisi dan harus dikembalikan pada nilai-nilai yang benar di atas rel ketuhanan yang Maha Esa. Saudara sebangsa dan setanah air, banyak jurus-jurus untuk menyeret perjalanan bangsa ini keluar dari spirit ketuhanan. Pada era Orde Lama, kita mengenal apa yang disebut konsep Nasakom, mencampurkan nasional, agama, dan komunis. Tentu saja ini harus ditentang oleh umat, karena konsep apapun yang tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa tidak sesuai dengan Pancasila. Pada saat Orde Baru, kita melihat penyeretan ini lebih halus dalam istilah panca agama. Pencampur adukan agama bukan toleransi. Demikian juga pada era sekarang, apa yang disebut sebagai pluralisme telah kebablasan menjadi pencampur adukan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dari tiap-tiap agama. Pluralisme seolah-olah meleburan nilai-nilai agama menjadi satu, yang sesungguhnya itu adalah mengingkari semua agama. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap kampanye-kampanye yang mengatasnamakan pluralisme, tetapi sesungguhnya adalah menghancur leburkan ajaran agama. Di sisi lain, dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air juga kita diseret melalui berbagai isu-isu global dunia. Prinsip musyawarah untuk mufakat dengan semena-mena diganti menjadi apa yang disebut demokrasi. Betul bahwa kedaulatan di tangan rakyat, tetapi sesungguhnya
pelaksanaannya adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Mekanisme yang jelas adalah musyawarah untuk mufakat, bukan ditegakkan berdasar hanya suara terdengar, di mana yang kuat akan mendominasi yang lemah, akan terjadi hilangnya dari dominasi. Saudara sekalian yang hormat, bangsa ini Indonesia merdeka terbangun dari berbagai negeri, nagari, kesultanan, kesunanan yang sudah memiliki aturan-aturan yang berjalan di daerah-daerah setempat. Indonesia bukan Amerika yang dibangun oleh para eksplorir, para paria yang lari dari negaranya masing-masing untuk mencari kebebasan. Sehingga wajar apa yang kita katakan mencerminkan kebebasan yang mereka jadi. Indonesia jadi Indonesia. Indonesia dibangun dari bagi kesultanan, kasunanan, nagari yang memiliki nilai-nilai yang harus dihormati juga. Oleh karena kembali memahami dinamika penyusunan realitas kehidupan bangsa yang sudah berjalan di tanah air adalah mutlak untuk memahami Pancasila, bukan dari konsep-konsep barat, bukan dari konsep-konsep yang mereka terima dari pendidikan-pendidikan negara-negara liberal, komunis maupun sosialis. Demikian renungan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.